Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Prabowo usai temui Surya Paloh, sesudah pertandingan kita bersatu. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan berterima kasih dan menghargai sikap Partai Nasdem yang langsung mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 Prabowo, Gibran usai resmi ditetapkan KPU RI memenangkan Pilpres 2024. Prabowo menyanjung sikap Nasdem yang punya sikap bahwa pertandingan wajar ada kompetisi, tapi setelah pertarungan usai, kembali bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024. Setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat. Rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu, saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau sahabat lama, ya. Dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras, beliau juga keras, saya juga sikap. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Ya, jadi itu maknanya, kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya.
Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.